Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alayhi sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukurillah Pada kesempatan hari ini Hari Idul Fitri Yaitu hati hari kita semua Di bulan sawal Kita semua Kita semua adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapat keberuntungan kita semua termasuk orang yang beruntung kita semua termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, ke kesucian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita semua sudah satu bulan melaksanakan ibadah Ramadan dengan melaksanakan rukun yaitu berubah melaksanakan puasa bulan Ramadan di bulan Ramadan kita telah melaksanakan rukun yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan kita sempurnakan yaitu melalui sholat tarawih setiap malam kita sempurnakan dengan membaca Al-Quran dengan tadarus Al-Quran dengan memberi buka kepada orang lain kita sempurnakan dengan birul waliden berbuat baik kepada kedua orang tua kita kepada kerabat, kepada famili, kepada tetangga dan saudara-saudara kita Handai tolan di saat bulan Ramadan Kita mampu untuk berbagi rasa, memberi sedekah yang berupa Yaitu uh, yang berupa sesuatu yang bisa orang lain menjadi bahagia, bahagia Menjadi bahagia, menjadi senang Berupa kita semua mampu uh, membagi rezeki kita untuk berbuka puasa di saat bulan Ramadan hari ini yaumu idul fitri hari idul fitri yaumu surur adalah hari kebahagiaan yaumul bahjah yaitu hari cahaya yaumun nur adalah jam hari cahaya bagi kita semua kehidupan kita menjadi bercahaya ketika kehidupan kita menjadi bahagia kehidupan kita menjadi sejahtera kehidupan kita menjadi sangat berbahagia Apalagi di hari Idul Fitri, pada hari ini kita semua bisa bertemu dengan sanak keluarga, dengan fa, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, semua dengan kerabat. Semua hari ini adalah hari yang sangat bahagia, hari kemenangan kita semua, yaitu karena kita semua sebagai orang Islam telah uh, dilepas. Kita semua, yaitu dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bahagialah hari ini kita semua dimerdekakan dari neraka, kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapat nikmat. SurgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumu idil Fitri, Yaumu Surur, Yaumun Nur, yaitu hari yang bercahaya untuk kehidupan kita, hari yang sangat bahagia untuk kehidupan kita. Selamat bahagia untuk kita semua bersama dengan keluarga, bersama dengan family kita masing-masing, bersama dengan uh, uh, yaitu segala kerabat semua kerabat dan tetangga hari untuk bisa bersalat rohim hari untuk bisa visitasi hari untuk bisa saling kunjung mengunjung satu dengan yang lain subhanallah nikmatnya idul fitri dipenuhi dengan habluminan nas yaitu kita semua bisa mengunjungi kepada orang tua kita kita semua bisa mengunjungi kepada saudara, kita semua bisa mengunjungi kepada uh, kerabat, famili, tetangga-tetangga kita. Subhanallah. Inilah kenikmatan yang luar biasa. Nikmat-nikmat batin yaitu nikmat kita semua bisa menyambung tali silaturahim kepada sesama manusia. Amin. Allahumma amin. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmahnya Idul Fitri segala dosa-dosa yang telah kita lakukan yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama ibadah satu bulan di mana malam idul fitri Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita semua yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan Ya ayyuhan nasu kulu min samaril jannati waktasilu min ma isal sabili washrobu min al kausar. Hai hey manusia, manusia yang telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan disempurnakan dengan ibadah sunat di bulan Ramadan. Malam ini aku Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi bagi kalian semua. Malam ini malam idul fitri aku Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi segala kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Hari ini aku Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadamu. He kulu min samaril janati. maka makanlah buah-buah uh, dari buah surgaku surganya Allah subhanahu wa taala makanlah buah surganya Allah subhanahu wa taala kamu semua kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapat uh, yaitu kenikmatan fasilitas dari surganya Allah subhanahu wa taala waktu-waktu silumin ma sabil dan mandilah uh, yaitu air sal sabil air dari surganya Allah Subhanahu wa taala wasrubu minal kausari dan minumlah telaga kausar telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu namanya telaga kausar Kita semua yang telah melaksanakan ibadah bulan puasa selama sebulan penuh. Kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan yaitu uh, minum telaganya Rasulullah, namanya telaga kausar telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana telaganya adalah telaga yang luar biasa. Kita semua berhak melewati telaga tersebut dan minum telaga tersebut, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang putihnya lebih lebih putih daripada susu yang yaitu dinginnya lebih dingin daripada madu yang manisnya telaga kausar itu manisnya ada lebih lebih manis daripada madu dan yang apa itu yang putihnya lebih putih daripada susu siapa yang minum telaga kausar telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ia tidak akan apa itu dahaga selamanya pada hari kiamat ia akan diselamatkan dari segala cobaan pada hari kiamat Amin Allahumma Amin dengan demikian para apa itu pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan demikian bahagialah kita semua bisa menikmati hari suasana Idul Fitri dengan kita semua Uh, kedepankan Yaitu uh, Kumandang takbir mursal Kita melaksanakan sholat idul fitri Sholat yang selalu Dilanggengkan oleh Rasulullah SAW. Sholat idul fitri Dan kita semua Nanti bisa juga uh, bersama-sama Dengan handa dengan para kerabat Keluarga Kita semua menjadi satu kebersamaan Indahnya Hari raya Idul Fitri, indahnya, nikmatnya batin, kenikmatan yang luar biasa di saat-saat bulan Ramadan, hari-hari yang kita tunggu adalah datangnya hari Idul Fitri. Kita semua yaitu segala dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa bertemu kembali menjadi satu keluarga yang sangat bahagia. sangat sejahtera kebahagiaan batin untuk kita semua untuk keluarga kita semua amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala اذا صاموا شهر رمضان وخرجوا وخرجوا وخرجو الى إيدهم يقول الله تعالى يا ملائكه كل يا يطلبوا اجره وعبادي الذين صاموا شهرهم وخرجوا الى ايدهم يطلبون اجورهم اشهدوا اني قد غفرت لهم فينادي مناد يا امه محمد ارجعوا الى منازلكم qad batal qad batal tu bil hasanati fayakulullahu ta'ala ya ibadi sumtum wa aftartum li fakumu maghfuran lakum artinya adalah hadis yang diriwayatkan uh, dari yang bersumbernya dari Ibnu Mas'ud radul anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi bersabda apabila Uh, seorang manusia, mereka semua melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan mereka kembali kepada, uh, yaitu kepada kesucian mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, "Hai hey malaikat-malaikatku, uh, setiap hamba uh, yang melaksanakan amal di bulan Ramadan, Ia mengharapkan pahala uh, dengan amal tersebut di, di bulan Ramadan." dan hamba-hambaku yaitu mereka semua yang puasa sebulan penuh di bulan, bulan Ramadan dan mereka keluar pada hari Idul Fitri yaitu kembali kepada kesucian di mana mereka mencari pahala-pahala mereka hari ini hari Idul Fitri aku menyaksikan saksikanlah hai malaikat bahwasanya aku Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka dan malaikat-malaikat Memberi undangan panggilan kepada umat Muhammad. Ya hai umat Muhammad, orang hai umat Muhammad yang telah melaksanakan puasa, kembalilah kepada rumah-rumahmu, yaitu rumah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini. Malam ini aku telah mengganti uh, segala kebaikan uh, segala keburukan-keburukanmu, nah, saya ganti dengan uh, dengan kebaikan-kebaikan kebaikanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hai hey, hamba-hambaku yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tujuannya hanya untuk aku dan kamu semua adalah kembali ke hari ini ke hari Idul Fitri, kembali kesucian kepadaku. Maka bangunlah" kelaklah kamu bangun dari alam kuburmu kamu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kamu semua termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin dengan demikian para uh, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berbahagialah kita semua kita semua telah merambungkan melaksanakan ibadah puasa selaku jihad akbar yaitu jihad yang paling besar kita semua menahan hawa nafsu nafsu dohir dan nafsu batin kita tahan selama satu bulan maka ya, dengan balasan Allah subhanahu wa ta'ala kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan orang-orang yang diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Anin Nabi Muhammadin sallallahu annahu kaula. رمضان أواله رحمة وواسطه مغفرة وآخره إذك من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يُؤْتِكُ في كل ساعة من رمضان minal laili wan nahari sitami ati alfi atikin minan nari faman, ist, faman istaujaba al adaba ilalatil qadri ila qadri wa fi qadri yu'tiku bi adadi man min awal syahri wa fi yaumil fitri yu'tiku bi adadi man yu'tiku fi syahri fi syahri wa wala qadri Walalatil wala qadri, Artinya adalah hadir yang diriwayatkan Dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, Nabi bersabda Awal Ramadan adalah menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan pertengahan pertengahan Ramadan pertengahan Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akhir Ramadan adalah uh, memerdekakan uh, dimerdekakan dari neraka. Dimerdekakan dari neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan setiap satu jam dari uh, malam dan siang di bulan Ramadan, Allah memerdekakan 600.000 orang yang dimerdekakan dimerdekakan dari neraka orang yang uh, seharusnya ia termasuk orang yang ahli adab ahli siksa orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam dan siang di bulan saat bulan Ramadan jumlahnya uh, uh, 600 ribu orang yang dimerdekakan dari Allah Subhanahu wa taala sampai malam Lailatul Qadar dan di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala pun memerdekakan uh, yaitu <tuh> wa oh, setiap orang yang dimerdekakan dari awal bulan Ramadan. Uh, jumlah sejumlah orang yang dimerdekakan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar pun Allah Subhanahu wa taala memberjikan orang tersebut di uh, yaitu di bulan Ramadan dan juga uh, di hari Idul Fitri, hari kesucian Allah subhanahu wa ta'ala juga memerdekakan dengan jumlah orang-orang yang dimerdekakan di, di bulan Ramadan di saat bulan Ramadan di masa selama bulan Ramadan penuh dan pada malam-malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memerdekakan uh, mereka semua dari siksa api neraka. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka uh, malam idul fitri ini Allah Subhanahu wa taala memberi saksi kepada kita semua kita semua termasuk orang yang diselamatkan dari api neraka orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah keberkahan oleh Allah amin Allahumma amin بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم العبد معلق بين السماء والارض حتى يؤدي صادق الفطر وإذا أدى صودغ الفطر جعل الله له جناحين أخضران يطير بهما إلى السماء سابئا Summa ya'murullahu ta'ala Ayat za'ala fi kindilin Min konadil arshi Hatta yatiya bahu. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik Rajul Anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Puasanya, puasa seseorang hamba di bulan Ramadan itu puasa tersebut digantungkan di antara langit-langit dan di antara bumi, sehingga ia menunaikan sodakoh zakat fitrah. Apabila seseorang yang telah melaksanakan puasa kemudian ia melaksanakan zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan baginya, yaitu dua sayap sayap itu sayap kanan dan sayap kiri dua sayap sayap itu menjadi kendaraan seseorang bisa yaitu uh, sayap itu bisa naik yaitu bisa terbang ke langit uh, yang ketujuh di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Allah memerintahkan menjadikan uh, zakat fitrah itu menjadikan uh, lampu menjadikan damar menjadikan lampu-lampu yang bercahaya di tengah uh, yaitu uh, damarnya atau lampu-lampunya aras sehingga ia termasuk uh, orang yang mendatangi zakat fitrah di mana uh, lampu yang berupa uh, lampu yang hijau, lampu yang bercahaya, lampu yang uh, menjadi sebagian dari lampu-lampunya aras itu ia mendatangi orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan mengajak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita semua termasuk orang-orang yang uh, ahli ahli surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk hari yang spesial, ya hari yang bahagia, hari Idul Fitri pada hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Kita semua termasuk kelak menjadi orang-orang yang khusnul khotimah orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga di rumah. Selamat bahagia, bumi menjadi bahagia, alam menjadi bahagia, kita semua menjadi bahagia dan semoga kebahagiaan kita semoga di apa itu diamini oleh Allah Subhanahu wa taala, diamini oleh para malaikat. Kita semua termasuk orang-orang yang mendapat barokah dari dunia sangga, sampai akhirat. Bumi Barokah, alam barokah, segala usaha kita barokah, masyarakat kita barokah, segala apa itu manusia-manusia yang ada di bumi diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keselamatan dari segala bala bencana dengan barokahnya Ramadan kita semua. Semoga termasuk orang-orang yang sehat, dohir dan sehat batin. Barokah dohiran wa batinan. Barokah dohir dan barokah batin. Amin Allahumma amin. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan usaha yang diberi karunia kenugrah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan usaha, oh, kehidupan yang uh, yaitu yang bahagia zahir dan batin untuk kita semua, untuk masyarakat kita semua, untuk keluarga kita semua, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Semoga kita semua diberi keberkahan dohir dan batin. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan apabila kami selaku pendakwah kepada para pemeriksa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hari ini kami semua dan saya pribadi dan kami sekeluarga apabila ada kekurangan dan kekhilafan segala kekurangan dan kekhilafan dalam kami menyampaikan sesuatu menyangkut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pendakwah kepada para pemirsa kepada para apa itu saudaraku yang budiman kepada para pendengar kaum muslimin dan muslimat apabila ada kekhilafan dan kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya walau afu minkum wallahul muafiq ila aqwamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh